Majelis itu akan tumbuh rohaninya apabila kita hadirkan abah dari segala ruh, yaitu Nabi kita Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah wa athabakumullah. Al-Imam Syekh Ahmad bin Muhammad ibn Atha'illah As-Sakandari rahimahullah, beliau mengatakan di dalam kalam hikmah yang selanjutnya. Kata beliau, la nihayata limudhammika in arja'aka ilaik. Tidak sirna, tidak habis, tidak hilang keburukanmu jika Allah mengembalikan urusanmu pada dirimu. Jamaah, keburukan seorang hamba itu akan terus melekat apabila itu hamba selalu mengandalkan segala urusan itu kepada dirinya sendiri. Lihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika sampai di kota Taif untuk pertama kali. Beliau dilempari oleh orang Taif dengan kotoran unta. Bayangkan wajah yang mulia, sosok manusia yang sempurna, dilempari dengan kotoran, dilempari dengan bebatuan, dikatakan gila. Apa yang dikatakan Nabi kepada Allah? Allahumma ilaika ashku, Allahumma ashku ilaika dha'fa quwwati. Ya Allah, aku mengadu kepadamu akan lemahnya kekuatanku. Lalu sampai kepada doa puncaknya, Nabi mengatakan, anta rabbul mustadha'afin, engkau adalah Tuhan bagi orang-orang yang lemah. Berarti Nabi menunjukkan bahwa orang yang benar menjadi hamba lemah di hadapan Tuhannya, bukan merasa kuat di hadapan Tuhannya. Bukan hamba kalau merasa hebat di hadapan Tuhannya. Wa anta rabbi ila man takiluni, engkau adalah Tuhan ulun, ujar Nabi. Ila man takiluni, kepada siapa lagi ulun mengadukan nasib ulun ini kecuali kepada engkau ya Rabb. Allah. Lihat Nabi kita Muhammad sudah menjadi seorang nabi, diangkat menjadi rasul, manusia yang disempurnakan. Ketika berhadapan dengan Allah, tidak mengandalkan kepangkatan rasulnya, tidak mengandalkan kepangkatan kenabiannya, tapi yang diandalkan beliau apa? Kelemahan diri beliau di hadapan Tuhannya, yaitu Allah Jalla Jalaluh. Maka kata Imam Ibn Atha'illah ini, Bapak Ibu, orang yang selalu mengandalkan urusannya kepada dirinya sendiri, orang ini kata beliau tidak akan pernah hilang keburukannya sampai mati. Allah. Lalu kata beliau lagi, wala tafruq madaihuka in azhara judahu alaik, dan tidak akan sirna, tidak akan kosong, tidak akan habis kebaikanmu jika Allah menampakkan judah. Apa jud? Yaitu kemurahannya, pertolongannya kepadamu. Artinya segala urusan, kalau Allah berikan pertolongan di dalamnya, maka menjadi kebaikan buatnya. Bagi siapa? Bagi hamba yang merendah dan melemah di hadapan Tuhannya. Allah. Farudduh ilallah, kembalilah kepada Allah ketika apapun masalah kehidupan kita. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali Allah. Menurut di dalam kitab Iqazul Himam,
daripada Syekh Ibnu Ajibah daripada Syarah Hikam, di situ mengatakan bahwa yang dikatakan Imam Ibnu Athaillah ini, in arja'aka ilaik, yang mana ia mengembalikan urusannya kepada dirinya, yaitu kepada dirimu sendiri, itu adalah ketika dia mengandalkan setiap urusannya kepada hawa nafsunya. Allah. Fa inna ammarati bisu. Innan nafsa la ammaratum bisu, ya kah? Illa mar rahim rabbi. Di dalam Al-Quran disebutkan sesungguhnya nafsu yang mengarah, mengajak dan menyeret kepada kejahatan, itulah nafsu yang mencelakakan diri hamba. Illa marwahim rabbi, kecuali orang yang diliputi dengan rahmat Tuhan, yaitu Allah Jalla Jalaluh. Artinya kalau diliputi rahmat Tuhan, orang itu tidak serta-merta mengandalkan hawa nafsu. Kita nih berada di bulan Ramadan, intinya puasa itu untuk melatih apa? Apakah melatih badan kita supaya kuat? Tidak, Bapak Ibu. Untuk melatih dan mendidik hawa nafsu. Kata Nabi SAW setelah usai perang, lupa ulun perang apa, itu Nabi mengatakan, raja'tum minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kalian wahai sahabat telah pulang daripada jihad yang kecil kepada jihad yang besar. Sahabat bertanya, wa mal jihadul akbar ya Rasulullah? Jihad yang lebih besar itu yang kayak apa lagi wahai Rasulullah? Sedangkan perang jihad ini sudah luar biasa pertaruhannya, bukan saja darah tapi nyawa. Rasulullah mengatakan yang namanya jihadul akbar adalah jihadun nafs, yaitu jihad melawan hawa nafsu. Hakikatul mujahadah atau hakikatul jihad adalah menjahada nafsahu, orang yang berjihad melawan hawa nafsu. Allah. Maka kalau sudah beramal, kita tuh okay, diberikan oleh Allah kemudahan, di situ tetap saja Allah hadirkan ujian. Apa ujian? Ketaatan, ujian ibadah yang kita lakukan kepada Allah, yaitu ibadah kita apakah karena hawa nafsu ataukah karena Allah. Berapa banyak orang beramal karena hawa nafsu? Allah. Contoh nih contoh, di antara puasa yang masih dikuasai hawa nafsu adalah bujur aja sahurnya inya makan sebagaimana sunnah untuk kita makan, ya kah? Bahkan sahur itu sunnahnya diakhirkan. Kalaunya jam 3 malam pian makan, itu bukan makan sahur, itu namanya makan di sepertiga malam. Hei jemaah, yang namanya sahur itu di akhir malam. Mun pian makannya jam 1 malam itu bukan makan sahur. Yalah, belum dapat kesunahan. Nah, lalu orang ini makan sahur di akhir waktu malam. Lalu ketika menjelang berbuka puasa, disitulah ujiannya. Apakah dia puasanya bisa melawan hawa nafsu ataukah masih diliputi hawa nafsu? Apa buktinya? Contohnya orang yang buka puasa diliputi hawa nafsu, abut mencari bukaan aja. Hei jamaah,
Salahkah mencari wadai? Kada salah. Salahkah mencari makanan? Kada salah. Tapi yang diutamakan itu yang membuat salah. Iya kah? Nabi kan menganjurkan buka, tidak ada satu hadis pun yang menyuruh untuk makanlah sebanyak-banyaknya ketika berbuka. Adalah hadis lah menunjukkan seperti itu. Dah. Nah, apabila pian berbuka, wah, bahasanya tuh orang Banjar pembalasan. Pembalasan si pitung. Wah, makan dua piring langsung. Iya tajangak. Enggak ada kawa lagi sembahyang maghrib. Lalu teler, taguring, tarawih kada pulang. Allah. Nah, ini puasanya masih diliputi hawa nafsu. Puasanya masih belum bisa menjadikan kepada dirinya sebagai tarbiyah kepada hawa nafsunya. Sebaliknya, hawa nafsunya yang mentarbiyah dirinya. Na'udzubillahi min dzalik. Perkaranya cuma satu aja. Kitakah yang mengendalikan hawa nafsu? Ataukah nafsu yang mengendalikan kita? Munnya kita yang dapat mengendalikan hawa nafsu, sukses puasanya. Tapi sebaliknya, kalau hawa nafsu yang mengendalikan kita, belum sukses puasanya. Nah, inilah yang disebut dengan kam min sha'imin laisa lahul ju' laisa lahu illal ju' wal 'athash. Berapa banyak orang puasa, dia tidak mendapatkan pahala apa-apa kecuali hanya lapar dan haus. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah wa azabakumullah. Lalu kita disuruh mujahadah untuk melawan hawa nafsu sebagaimana firman Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bermujahadah di jalan kami, berjihad melawan hawa nafsu, berjihad melawan maksiat, berjihad melawan malas, maka apa janji Allah? Lanahdiyannahum subulana. Niscaya pasti. Itu pakai lamnya, lam litakid, kada bagagayaan. Lanahdiyannahum subulana. Pasti kata Allah, kami bimbing mereka di jalan kami. Kalau Allah sudah menggiring di jalannya, tidak akan ada yang bisa menyeret ke jalan yang lain. Allah. Di dalam syair Al-Imam Al-Syeikh Muhammad Al-Busiri, yaitu syair apa? Burdatul Madih. Ya kan? Fa inna ammarati bisu'i ma ta'adhat min jahliha binadhiri syaibi wal harami. Fa inna ammarati bisu', maka sesungguhnya nafsu ammarah bisu' itu tandanya mata'awat, kada mau menerima nasihat kebenaran, kada mau menolak. Allah, kenapa jadi menolak? Min jahliha, karena daripada kejahilannya. Binadhir syaibi wal harami, sedangkan peringatan itu sudah Allah berikan. Bisyaibi, dengan tumbuhnya uban. Wal harami, dengan tubuhnya yang menjadi tua renta. Allah berikan sudah peringatan, tapi karena sudah dikuasai hawa nafsu, nasihat kebenaran terpental. Kada mau nerima, tertutup hatinya. Asanya ampunnya aja yang baik. Nah, ini bahaya nih. Allah. Lalu kita lihat diri kita. Kenapa yuk kaya almarhum Abah Guru Kiai Haji Ahmad Zuhdian Nur Allah yarham rahmatan wasi'ah. Kebetulan hari ini adalah hari haul beliau, 9 Ramadan. Beliau mendapatkan kemuliaan, para pecintanya tidak mati sampai sekarang, bahkan terus bertambah.
orang yang mencintai beliau? Jawabannya satu aja. Di masa bidayah beliau, beliau mujahadah melawan hawa nafsu. Timbul pian pertanyaan oleh segelintir orang yang memang katuju mahwal nih bahasanya. Ujarnya, oh mana mujahadahnya kayak Sidin tuh, mobil Alphard, ya kah, rumah bagus, nah, pakaian mahal, jam tangan kelasnya puluhan juta, cincin beliau puluhan juta, mana jihadnya, mana mujahadahnya Ustaz? Jawabannya, kita kada melihat di mana Sidin mujahadah di waktu bidayahnya. Itu hasil dari mujahadah beliau. Di mana mujahadah beliau? Ketika belajar, ketika mondok, ketika ngikut abahnya, ketika didudukan oleh abah beliau kepada Tuan Guru Kiai Abdus Syukur di Teluk Tiram, sampai dibawa abah beliau kepada Abah Guru Sukumbul. Ya kan? Mujahadahnya itu loh yang kadangkala kada kita lihat di manaqib beliau, perjuangan beliau di masa bidayahnya itu. Jangan memandang pas Sidin sudah punya mobil lalu dikatakan ah mujahadah apa itu Ustaz. Itu hasil dari mujahadah Sidin. Di dunia aja sudah diberikan oleh Allah hasilnya. Allah. Bersungguh-sungguh untuk dunia Allah berikan hanya sekedar dunia. Tapi kalau bersungguh-sungguh untuk akhirat, dunia akhirat akan didapat. Kalau pian bersungguh-sungguh tuh mencari duit hanya untuk dunia, hanya sekedar dunia yang pian dapat. Tapi bersungguh-sungguhlah untuk akhirat. Jadikan usaha pian, gawian pian, tugas pian, profesi pian di dunia ini diniatkan untuk ibadah, untuk akhirat. Ya Allah, mun ulun bisi duit tatabung, kena ulun bawa naik haji, kena ulun bawa umroh, kena ulun sumbangkan ke masjid, kena ulun sekolahkan anak ulun ke pondok pesantren. Kalau perlu ada anak yang kada mampu sekolah, ulun sekolahkan. Itu maksudnya bagawi untuk akhirat. Dunia dapat, akhirat dapat. Orang punya mobil, Sidin punya mobil, tapi bedanya orang itu punya mobil hanya di dunia, yang satu ini punya mobil sampai ke akhirat. Kenapa? Diniatkan untuk akhirat. Sama punya Alphard masalahnya. Iya kan? Allah yarham abah guru kita sekumpul, ya kan? Dikasih hadiah Mercedes, ya kan? Mobil sedan Mercy, platnya DA1ZG, hari kan? ZG, Zaini Ghani. Beliau punya Mercy, orang yang lain juga punya Mercy. Bedanya apa? Beliau punya Mercy sampai ke akhirat, yang lain belum tentu. Jadi rugi kita kalau memang sama jua nih dapatnya punya mobil, pian punya mobil hanya untuk dunia, rugi pian. Bedakan mindset kita dengan mereka. Biarlah mereka mau punya mobil untuk dunia, tapi kita jangan. Biarlah mereka punya rumah untuk dunia, tapi kita jangan. Biarlah pian punya mereka punya tabungan triliunan untuk dunia, tapi kita jangan. Kita punya triliunan harta, niatkan untuk akhirat. Jalankan untuk akhirat. Bah, Bapak Ibu rahimakumullah, coba pikir-pikir pian mun duit itu disimpan aja kada disalurkan baik di laminating. Bujuran. Jamaah. Baik di laminating. Bah, kada ada gunanya juga. Allah. Alhamdulillah kita sudah melihat nih nah masjid kita. Ya Allah, kalau ulun flashback nih, maaf ulun sedikit mengisahkan bahari,
zaman almarhum Pak Gusti Hayat, ya kan? Almarhum Bapak Haji Parlan. Lun masih halus di bawah Buya, perjuangannya luar biasa ini masjid. Alhamdulillah penerusnya nih mengalirkan terus pahala kepada mereka yang berjuang dulu untuk ini masjid. Jangan kita hanya menjadi sebagai penonton, Bapak Ibu. Mereka sudah jadi pemain loh. Mereka yang sudah wafat tuh jadi pemain ini masjid. Ikut andil. Jangan sampai kita hanya jadi penonton. Mah bagusnya masjid, tapi kadada sedikit pun andil, rugi kita. Hanya sebagai penonton, rugi. Ayo usahakan apapun ada kemampuan buat pian yang dititipkan oleh Allah pada diri pian, gunakan untuk menjadi sebagai pemain. Jangan hanya sebagai penonton. Tuntung masjid, wah bertepuk tangan. Wah alhamdulillah tuntung masjid. Tapi sedikit-sedikit kada ada andil, rugi. Rugi. Walaupun mendukung juga nih alhamdulillah, tapi rugi juga hanya sebagai penonton. Jadilah sebagai pemain. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah atsabakumullah. Jadi tidak akan ada kebaikan yang hilang, amalan itu hangus, kata Imam Ibnu Athaillah, apabila Allah menampakkan kemurahannya kepada orang tersebut. Apa kemurahan Allah? Yaitu pertolongan Allah yang ia merasa di dalam dirinya dia ditolong oleh Allah. Kita berpuasa, starting pointnya kan belapar bahaus. Kalau bahasa lainnya kita tuh dipaksa lah, bahasa lainnya tuh seakan-akan dipaksa lah untuk menggembleng hawa nafsu. Awalnya seperti itu. Contoh logika, ada dulu ulun biisi kawan fobia lawan ruang yang gelap. Apabila guring mati lampunya kada kau bihinak. Ada kada pian menemui orang seperti itu? Mati lampu. Fobia dengan kegelapan. Apabila orang ini atau kawan ulun ini terus-terusan dimanjakan fobianya, maka sampai ke tuha inya fobia dengan gelap. Pada saat itu pian karena rancak diajaki kekawanan. Kawanan tuh sengaja mengajaki mobilnya guring pas lagi mengaruh. Mati ibuhannya lampu. Banguninya hidup ibuhannya pulang. Sangkal hati. Si kawan yang fobia ini sangkal hati. Tapi terus menerus kawan yang lain ini mengajaki. Akhirnya hilang fobianya ujung-ujungnya, Pak. Terima kasih. Terima kasih walai gagara buhan ikam majakina ampih aku fobia lawan mati lampu. Begitu juga awalnya puasa itu menyiksa bagi kita yang belum terbiasa, menyiksa iya, tapi nanti akhirnya ketika terlatih mental kita, ketika hawa nafsu kita dapat kita taklukkan, kita akan merasakan bahwa ini anugerah Allah yang wajib kita syukuri. Terima kasih ya Allah. Pian hendak membuat kami menjadi hamba yang berkualitas, hamba yang pian ridhoi dengan cara madrasah Ramadan yang pian hadirkan kepada kami. Mun kita tuh kanyang tarus lah kadada Ramadan, maka menjadi-jadi nafsu kita. Inna ta'am yuqawi syahwatan nahimi. Ujar Imam Al-Busiri itu. Fa inna ta'am yuqawi syahwatan nahimi. Sesungguhnya makan itu adalah menguatkan hawa nafsu. Kalau kita tuh makan terus, kadada puasa. Selain bulan Ramadan kan kita dianjurkan puasa sunnah, ya kah?
Ada puasa Arafah, ada puasa Asyura, ada puasa Nisfu Syaban. Apalagi puasa Tasu'a, puasa hari Senin, hari Kamis, puasa Dami Daud, puasa Ayyamul Bid, puasa Ayyamul Aswad. Banyak puasa yang sunnah-sunnah tuh dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad selain bulan Ramadan, iya kah? Tidak lain tujuannya adalah apa? Mengurangi kekuatan hawa nafsu. Kadakala juga kita puasa sunnah, masalah sebulanan nih barang diwajibkan tuh kan bahasanya dipaksakan nih, iya kah? Dipaksakan oleh Allah supaya kita itu melemahkan hawa nafsu. Iya, awalnya terpaksa, akhirnya terbiasa, dan kita akan mengucapkan kepada Allah yang telah menjadikan kita luar biasa dengan ucapan alhamdulillah. Lalu di akhirnya kita bertakbir mengagungkan Allah, menandakan bahwa Allah yang maha besarlah yang membuat kita menjadi hebat, menjadi kuat, menjadi bisa mengendalikan hawa nafsu. Dalam burdah itu juga disebutkan wan nafsu qatifli in tuhmilhu syabba'ala, ya kan? Nafsu itu laksana bayi yang sedang menyusu, apabila kada disafih, ya kan, hubbir radha'i wan nafsu qatifli in tuhmilhu syabba'ala hubbir radha'i wa in taf timhu yang fatimi. Jikalau bayi yang menyusu tu kada diampihi, kada disapih sampai katuha menyusu, kaya itulah nafsu kata Imam Al-Busiri, mung kada dididik sampai katuha sampai kamati nafsu tu menguasai kita. Maka musuh yang paling besar selain iblis dan syaitan adalah nafsu. Al-Habib Ahmad bin Hasan al-Attas, kalau tidak salah beliau mengatakan nafsu itu lebih besar daripada 40 syaitan. Kedudukannya tuh lebih besar daripada 40 syaitan. Satu nafsu yang ada pada diri kita tuh kedudukannya lebih besar daripada 40 syaitan. Allah. Makanya pian jangan heran di bulan puasa yang dikatakan Nabi bahwasanya idza jaa ramadhan futihat abwaabul jinan wa ghuliqat abwaabun niran wa sufidatish syayatin. Apabila datang bulan Ramadhan, maka dibukakan pintu surga, ditutup pintu neraka, dipasung, dibelenggu itu para syaitan. Tapi kok masih banyak yang kada puasa? Maka syaitan dibelenggu, Ustaz. Jawabannya, ada yang lebih harat pada syaitan, nafsu. Allah. Sudah Allah kurangi nih godaannya, tinggal fokus melawan hawa nafsu di bulan Ramadan. Jadi ketika hendak berbuka, ditahan-tahan kehendak tuh, jangan diturutakan terus Bapak Ibu. Mun kita turutkan terus ya seperti bayi tadi, sampai tatarusan nyusu, batambah terus kehendak. Kada usah ngalih-ngalih pian. Hendak meitihi nafsu itu membahayakan pian tuh, hendak nungkar duit ada nih lah, duit ada, hendak nungkar kendaraan mereknya NMAX masalah, keluar lagi tipe yang terbaru umpama, apalagi namanya, hah, apalagi Rik, nggak tahu juga pokoknya ada lagi merek yang baru, nungkar lagi, diperturutkan terus tuh. Ada lagi yang hanyar, tukar lagi. Atau kadang-kadang handphone aja, ada tipe yang hanyar, tukar lagi. Belum lagi sampai setahun makai. Ya, karena ketujuh memperturutkan hawa nafsu, kada ada habisnya tatarusan hendak tu hawa nafsu. Begitulah ketika kita mau berbuka puasa, kehendak tu ditatahani. Jangan diturut akan terus, bingkak tukar, apa berandam ditukar, apa berabai tukar, apalagi lumpur surga ditukar, ayam panggang tukar, iwak babanam tukar, gangan waluh tukar, iya kah? Tamakannya kada? Ya Allah,
Esok pulang berjalan pulang maitihi pulang. Ah karena ketujuh memperturutkan hawa nafsu tukar pulang. Kaitulah nafsu Bapak Ibu. Ayo sebulanan di bulan Ramadan ini kita disuruh oleh Allah mendidik dan menterbiah hawa nafsu. Karena kata Imam Ibnu Athaillah tadi, tidak akan habis keburukan seseorang apabila seseorang itu terus menyerahkan urusannya kepada hawa nafsunya sendiri. Tidak akan habis keburukannya, terus akan berlanjut keburukannya apabila dia terus memperturutkan hawa nafsunya. Wala tattabi'il hawa fayudhilluka an sabilillah. Di dalam Al-Qur'an tuh, jangan engkau umpati kehendak hawa nafsu, karena itu menyesatkanmu di jalan Allah. Allah yang katakan fayudhilluka an sabilillah. Maka apabila kalian terus memperturutkan hawa nafsu, kamu akan tersesat dari jalan Allah. Ya Allah. Bapak Ibu rahimakumullah wa athabakumullah. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan taufik kepada kita berataan untuk bisa menyempurnakan ibadah puasa kita, untuk bisa menyempurnakan Ramadan ini hingga akhir daripada Ramadan ini kita benar-benar selamat dalam ibadah kita, selamat dalam amalan kita, selamat dalam kebaikan kita, hingga akhirnya setelah Ramadan kita diperbaharui oleh Allah. Kalau laksana istilah komputer, di-upgrade oleh Allah, di-update oleh Allah. Bagi yang mau meng-upgrade, bagi yang mau meng-update, jaringan sudah dibuka oleh Allah, jaringannya dibuka oleh Allah, pintu surga dibuka oleh Allah. Ayo, jaringannya sudah kuat nih, sinyalnya kuat nih, ya kan? Jangan disia-siakan untuk mengupgrade diri kita untuk menjadi lebih baik. Mudah-mudahan Allahumma ya muhawwilal ahwal, hawwil ahwalana ila ahsanil hal bihaulika wa quwwatika ya azizu ya muta'al. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم تقبل الله منكم لا ومنكم تقبل يا كريم.